You got me baby, I got your back. The Mavan Cafe dan Resto hadir di tengah masyarakat Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Raya Gatot Subroto Pahoman Bandar Lampung, yang berkonsep tempat tongkrongan dan wisata kuliner serta memiliki tempat yang luas dan nyaman. Owner The Mavan Cafe dan Resto Haji Hanafi mengatakan, kafe dan resto ini sudah berjalan 2 bulan dan alhamdulillah antusias masyarakat cukup terlihat pada saat weekend dan soft opening. Pengunjung memenuhi kafe dan resto ini. Lanjut Haji Hanafi menjelaskan bahwa saat ini masih menampung aspirasi dari pengunjung apa yang harus diperbaiki sampai dengan grand opening nantinya. Dan dalam waktu dekat ini, kafe dan resto akan membuat makanan khas seafood dengan harga terjangkau serta kualitas terbaik karena di Lampung sangat tersedia bahan makanan seafood itu sendiri. Serta akan membuat makanan khas Lampung yaitu seruit. Saya perkenalkan diri, saya Haji Hanafi dan istri. Kami yang mengelola dan owner di tempat ini, The Mavan Cafe and Resto. Pak, untuk ciri khas yang kita tonjolkan di kafe and resto kita ini, ya. Pak, yang kebetulan di Jalan Subroto kan ya. Daya saing cukup tinggi, Pak. Ya. Boleh Pak dipromosikan, Pak? Oke. Di Gatot Subroto ini memang sudah banyak tumbuh tempat-tempat kuliner. Bahkan hari Sabtu dan hari Minggu itu ada wisata kuliner yang diprakarsai oleh wali kota Bandar Lampung. Terus ada beberapa tempat di sini, sampai ke bawah sana, itu memang banyak kafe maupun resto. Jadi kami buka ini baru 2 bulan, dan kami insya Allah akan bersaing ataupun berusaha untuk memperoleh konsumen yang cukup banyak. Variasi makanan cukup komplit ya, dari makanan nasional ataupun makanan West, terus cemilan-cemilan, snack, kopi. Kopi kami menonjol dengan baristanya dan kopi unggulan Lampung, kopi petik merah. Jadi cukup merasa pede lah kami untuk buka di sini. Lagi nanti ini kan kita baru soft opening. Nanti kita mungkin bulan depan sudah grand opening. Dengan selama 2 bulan kami melihat apa nih yang kita akan khususkan untuk makanan. Memang tidak bisa dipungkiri, di sini kita harus menyiapkan spesifikasi makanan yang digemari. Maka kami berkesimpulan kami akan buka makanan seafood. Kenapa ambil seafood? Karena menurut kami di Lampung ini kita berdampingan dengan laut yang cukup luas dan hasil laut yang tinggi. Jadi makanan-makanan seafood itu tersedia. Asal kita mau aja ke bawah, dan kita walaupun mai ikan-ikan yang sudah mati, tapi keadaannya masih segar, tanpa formalin, bagus. Dan kita udah coba beberapa kali untuk taste food, dan alhamdulillah kita akan pede untuk menampilkan, menonjolkan seafood. Selain seafood, kita juga akan menyiapkan, biasa di Lampung harus ada makanan khas, karena kita menghadapi pengunjung-pengunjung kalau Sabtu Minggu tuh dari Palembang, dari Jawa ya kan, dari Jakarta, itu mereka pengen apa nih makanan khas di Lampung, yaitu seruit. Kita juga kita siapkan seruit, dengan kita sudah mempelajari bagaimana seruit yang disukai oleh masyarakat Lampung. The Mavan Cafe dan Resto dibuka pada jam 10 pagi sampai dengan jam 22 malam, dilengkapi live musik serta tempat sejuk dan luas. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa Saburai TV, dalam kesempatan ini kami selaku owner Demavan Cafe and Resto mengundang pemirsa sekalian untuk bersama-sama di sini menyicipi menu-menu yang cukup menarik dan coba suasana di sini yang cukup menarik. Jadi bersama-sama, tempatnya tidak jauh di pinggir jalan, Jalan Gatot Subroto, di samping kafe karaoke Celebrity. Mari pemirsa TV, kami harapkan kedatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandar Lampung, Novian Haryanto, Saburai TV melaporkan.